Tingkah seorang pengamen jalanan yang memaksa meminta uang pasti bikin kesal ya Tribuners. Namun hal itu tampak sepele jika dibandingkan dengan aksi kawanan pengamen di Cibaduyut, Bandung ini. Dengan rasa tak bersalah, para pengamen ini membuat keributan di tengah jalan, tepat di area lampu merah, hingga tak memperdulikan pengendara yang melintas. Aksinya ini lantas mengganggu ketertiban lalu lintas, bahkan salah seorang pengamen menyinggol pengemudi motor. Diketahui kumpulan pengamen ini memaksa ingin menaiki salah satu bus pariwisata. Karena tak diperbolehkan masuk, mereka merasa tak terima dan mencurahkan emosinya dengan meneriaki petugas bus hingga melemparinya dengan kaleng bekas. Warganet yang menyaksikan video tersebut lantas menyebut kelakuan para pengamen itu tak jauh berbeda dengan seorang preman. Mereka juga mengkritisi perihal merebaknya pengamen jalanan di setiap sudut kota Bandung yang sangat meresahkan pengunjung. Tolong dulu. Hei, hei.